إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إلى الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كمسلمون مسلمات رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan daripada kajian fikih asmaul husna setelah kita mengkaji di pertemuan sebelumnya bahwasanya ada hubungan antara asmaul husna nama-nama Allah yang mulia antara satu dan yang lain bahkan sangat sering di dalam Al-Qur'an kita mendapati Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan ayatnya dengan menggabungkan antara dua nama <tuh> dan itu masing-masing ada kesempurnaan makna dalam nama yang disebutkan setiap akhir ayat itu dan berikutnya kita pada kesempatan yang baik ini insya Allah kita sedikit membahas tentang asma'ul husna atau nama-nama Allah itu adalah tanda-tanda adanya Allah juga termasuk di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Profesor Abdul Razak hafizahullah taala beliau memberikan judul kaidah asmaullah ta'ala a'lamun wa usofun. jadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah lambang-lambang tanda-tanda adanya Allah dan juga awsaf itu setiap nama menunjukkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau di sini inaminal minal mufidah fi babi fiqhil asma'il husna anna asma'ahul husna subhanah a'laman wa awsafu jadi termasuk kaidah yang harus kita pahami betul bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ini tidak sebatas lambang saja sebuah nama saja tidak tapi itu juga termasuk sifat ada sifat yang terkandung di dalam setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala <tuh> alamun <tuh> wa maani maka itu adalah alam atau petunjuk tanda lambang adanya zat Allah Subhanahu wa taala dan itu adalah sifat yang menunjukkan makna-makna sesuai dengan makna setiap nama-nama itu. Maka beliau menunjukkan contoh di sini misalnya Falhayyu al-alimul qadirus sami'ul basirur rahmanur rahimul azizul hakim maka nama-nama Al Hayyu, Al Alim, Al Qadir, Al Sami, Al Basir, Ar Rahman, Ar Rahim, Al Aziz, Al Hakim, Kulluha asmaul musamma wahid itu semua nama yang sama yang ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Azza wa Jadi tidak seperti orang-orang musyrik dulu yang ketika beliau mereka-mereka itu mengomentari doa Rasul, beliau Rasulullah SAW berdoa dengan nama Ar Rahman, Ar Rahim, ya Rahman ya Rahim. Orang-orang musyrik kemudian datang pada Rasulullah SAW, loh kamu kok doanya menyebut nama Ar-Rahman katanya Tuhan itu Allah itu. Maka kemudian turun ayat kulidu Allah, Rahman, ayam mata falahul asmaul husna. Wahai Nabi, serulah berdoa itu dengan menyebut nama Allah atau pula Ar-Rahman, ayam mata nama manapun yang engkau berdoa dengannya. Falahul asmaul husna maka Allah memiliki asmaul husna maka nama-nama itu tadi Asami, Al Basir dan semua nama-nama yang kita kenal itu untuk satu nama yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu disebut dengan alam atau lambang atau tanda. <tuh> <ma> <tuh> Tapi al hayyu kalau kita membaca terjemahannya misalnya Allah yang maha hidup. Ini ada makna khusus tentang hidup itu bagaimana hidupnya Allah. Nah, sifat hidupnya Allah itu memiliki sifat yang khusus yang tidak mungkin bisa disamakan dengan sifat makhluknya. Lisami makna khas, lil basir makna khas. Ya. Maha mendengar itu juga ada makna khususnya, maha melihat ada makna khususnya. Ya. Fal <lis> ala sifatil hayat. Ya. Hit uh, hal hayu yang maha hidup itu menunjukkan sifat kehidupan. Bahwa Allah Taala memiliki sifat kehidupan yang begitu tanpa batas, dari awal sampai akhir, kemudian yang Maha Mendengar juga sifat khusus pendengaran bagi Allah wa Wajalla, demikian juga nama-nama yang yang lainnya. Nah, ini kaidah yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu tidak sebatas nama, tidak sebatas lambang atau tanda, tapi juga menunjukkan sifat-sifatnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau pernah menyatakan Subutu ma'na ma al-kamal qad dalla 'alaihi al-Qur'anu bi ibaratin mutanawwi'ah. Ketetapan makna kesempurnaan dalam nama-nama Allah ini telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an dengan banyak ibarat, pernyataan-pernyataan. Dalatun 'ala ma'ani mutadaminah li hadzal makna yang itu ada kandungan makna-makna -ma pada setiap nama tadi Fama fil Qur'ani min wa tafsilu wa mathal a'la wa ma'ani asma'ihi wa ala Maka tidaklah ada di dalam Al-Qur'an tadi ketetapan eh, alhamdu pujian bagi Allah dan rincian pujian-pujian itu kecuali mesti di situ ada permisalan yang paling tinggi untuk Allah. Setiap so, nama itu layak untuk dipuji. Kita telah membahas di pertemuan yang lalu bahwasanya ketika Allah menyebut nama Al-Hamid, maka pujian itu adalah pujian yang layak untuk setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap nama itu layak untuk diberikan pujiannya. Wa ma'ani Dan ini menetapkan makna-makna pada setiap nama-nama itu makna semua menunjukkan atas makna ini maka e, kalau kita membaca Al-Qur'an membaca ayat-ayat dalam Al-Qur'an akan mendapati berbagai nama-nama Allah yang ada di situ ini menunjukkan kesempurnaan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala di antara petunjuk yang ada dalam Al-Qur'an yang menunjukkan adanya sifat-sifat pada nama-nama itu disebutkan oleh beliau hafizahullah taala di sini awalan annallaha wasafa asma'ahu bi annaha kulluha husna <tuh> bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati nama-namanya bahwa semua nama itu adalah husna adalah indah baik baligatun fil husn kata husna ini maknanya adalah baligatun fil husni jadi puncaknya keindahan maka kalau kita melihat terjemahan Asmaul Husna itu kan diberi maha dan baik-baik semuanya itu. Maha terpuji, maha penyayang, maha pengasih, maha melihat, maha. Semua perbuatan yang layak yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala itu ada sifat husna, ada sifat kebaikan. Puncak daripada kebaikan-kebaikan hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fil husni tamamuhu wa kamaluhu. Ya, ini kesempurnaan dan yang paling

si pengampun dan seterusnya sebatas nama alamun jamidah itu tidak akan ada maknanya tidak akan ada kebaikannya sebagaimana ada sebagian orang memberikan nama anaknya dengan nama yang sebatas nama-nama saja sehingga ada istilah apalah arti sebuah nama itu enggak nama Allah Taala tidak seperti itu jadi Allah Taala namanya semua adalah husna adalah puncak kebaikan sehingga diberikan nama-nama yang yang terbaik. Nah, ketika nama terbaik, maka Allah Ta'ala pun mensifati nama-nama dengan nama-nama yang terbaik, sehingga sifatnya pun yang ada pada nama itu adalah sifat-sifat yang terbaik. Kemudian, yang berikutnya, Allah Ta'ala mengabarkan atas dirinya sendiri, ala", bahwa hanya Allah lah yang layak mendapatkan permisalan yang paling sempurna. Allah Ta'ala mengatakan, dalam surat, an nahal walillahil mathalul Dalam surat Ar-Rum Allah Ta'ala mengatakan walahul mathalul a'la. Mathalul a'la ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan al-kamalul mutlak Jadi kesempurnaan mutlak min kulli wajhin dari seluruh sisi. Jadi semua segi kalau dilihat dirasakan didengar ini Allah lah yang paling tinggi, yang paling sempurna sifatnya. Wahwah ilahi dan itulah kesempurnaan mutlak, kesempurnaan mutlak yang hanya dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau namanya manusia, namanya makhluk itu kan urusannya relatif. Cantik itu relatif, ganteng itu relatif, pintar pun relatif. Tidak ada ukuran standar kebaikan-kebaikan untuk manusia. Adapun bagi Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah mutlak sempurnanya al kamalul mutlak kesempurnaan yang sempurna kesempurnaan yang mutlak maka kalau disebut mutlak itu ya sudah final tidak ada lagi yang bisa mengurangi menjelekan bahkan kalau ada orang yang berusaha menghina Allah justru orang itulah yang terhina kalau ada orang yang menjelekan hukum Allah sekalipun justru orang itulah yang terhina daripada daripadanya Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan di antara sejumlah makna yang ditafsirkan yang menafsirkan tentang al-mathalul a'la dalam ayat tadi dari Allah taala berfirman walahul al mathalul a'la kemudian Walillahil al mathalul a'la tafsirannya itu kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ya dulu ala subutis sifatil ulyalillah. itu juga menunjukkan ketetapan sifat tingginya azza wa jalla. Sifat Allah azza wajalla sifat ketinggian Allah azza wajalla kemudian berikutnya di dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang menetapkan pujian bagi Allah dan rincian pujian itu jadi pujian bagi namanya dan pujian bagi sifat yang ada dari nama itu belum mencontohkan di sini famin asma'ihi subhanahu al -wahab. Contohnya Allah Taala memiliki nama al wahhab. Minta tafasil lima fil Quran di antara rincian pujian dalam Al Quran tentang nama ini adalah contohnya surat Ibrahim. Misalnya Allah Taala berfirman Alhamdulillahilladzi wahhabali al kibar Ismaila wa Ishaq. Inna Rabbi samiud du'a. Ini doa du Nabi Ibrahim alaihissalam ketika kemudian memberikan anak yang namanya Ibrahim dan Ishak, Is, Ismail dan Ishak. Nabi Ibrahim kemudian menyebutkan betapa Allah Maha Terpuji karena telah Wahab memberikan kibar tingginya atau apa namanya besar tumbuh tumbuhnya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Inna Rabbi la sami'an wa'asungguhnya maha mendengar Doa, doa ini. Nah, ini nama Allah Al-Wahhab disifati oleh Ibrahim, wahabnya Allah itu Maha memberi. Allah itu Maha memberi yang betul-betul memiliki pujian. Alhamdulillah alladhi wahabali. Mas uh, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku dengan tumbuhnya Ismail dan Ishak Karena tidak semua anak yang lahir tumbuh bisa dewasa sedewasa orang tuanya. Mungkin sebelum dewasa pun dia meninggal. Namun di sini Ibrahim alaihissalam beliau berdoa dengan memuji Allah telah memberikan e, pertumbuhan sehingga dewasanya Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihi wasallam. Kemudian berikutnya nama al khaliq misalnya al khaliq pun juga disebutkan e, rincian ...pujiannya di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman... ...alhamdulillahilladzi... ...khalaqas samawati wal ardu... ...waja'aladzulumati wan nur. Ayat pertama surah Al-An'am. -al segala puji bagi Allah... ...yang telah menciptakan langit-langit dan bumi... ...dan menjadikan gelap-gelap dan cahaya. Ciptaan Allah Maha Khalik ...itu juga ada unsur pujiannya. Alhamdulillah yang telah menciptakan. Alhamdulillah yang telah memberikan. Alhamdulillah yang... Oh ...masya Allah ini... Segala nama Allah Subhanahu wa taala ada dalam sifatnya itu sifat yang terpuji. Nama yang lain di antaranya adalah Al-Quddus, As-Salam. Ya, di antara ayatnya Wa qulilhamdulillahi alladzil lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarika fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadz zul wa kabbirhu takbira. Wa khulil alhamdulillah Dan Ucapkanlah alhamdulillah Yang tidak menjadikan Seorang anak pun Dan tidak menjadikan Syarikun fil mulk Sekutu dalam kerajaannya Walam yakullahu wali minadzul Dan Tidak ada baginya wali Dari yang hina Wa kabbirhu takbirah Dan bertakbirah dengan takbir Tapi di sini tidak ada hubungannya antara kudus asalam As dengan nama ini. Coba jelas al kudus maksudnya adalah Allah yang maha suci. Ya, di antara bentuk pensucian kita pada Allah adalah kita me melepaskan diri, membebaskan diri Allah dari sifat memiliki anak. <tuh> Itu di antara sifat al kudus. Sehingga ketika Allah Taala tidak menjadikan seorang anak pun tidak mengangkat seorang anak pun itu adalah sifat sucinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan itu sifat yang terpuji ya. Beda dengan makhluknya ketika ada makhluk yang kemudian sudah menikah dan tidak punya anak mungkin akan mendapatkan celaan atau hinaan atau omongan di balik semua itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala tidak layak memiliki anak sehingga itu justru membuat Allah Taala menjadikan sifat yang sempurna baginya. Kemudian berikutnya Al Malik Al Alim atau Al Hakim Al khabir di sini lebih tepatnya Al Hakim Al Khobir ya. karena ada nama yang terkait dengan ini. Allah Ta'ala berfirman Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Allah Maha Hakim yang penuh dengan hikmah dan Allah Maha Khabir yang Maha menyampaikan berita atau Maha penuh dengan beritanya. Ada unsur pujian dalam kedua nama itu. Sehingga Allah mengawali ayat ini alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang baginya semua yang di langit-langit dan yang di bumi walahul hamdu fil akhirah dan baginya pula pujian di akhirat wahwal hakimul khabir Allah maha hakim maha bijaksana dalam kebijaksanaannya penuh dengan hikmah dan khabir penuh dengan ilmu dan bisa mengabarkan di antara ilmu yang dikabarkan Allah adalah ya ma fil ardi ma minha Allah maha tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya wama yang ziluminas sama wama ya arujufiha apa yang keluar dari apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit wahwar rahimul Allah maha rahim maha kufur nama-nama Allah dalam dua ayat ini ada al hakim ada al khabir ada ar rahim ada al ghafur ini juga ada sifat ya alam al alim di sini penuh dengan pujian Allah penuh dengan pujian dan pujian itu layak bagi Allah Allah sendiri mengatakan Alhamdulillah Kalau kita mengetahui orang yang berilmu Mungkin kita puji dia Masya Allah ilmunya Masya Allah teorinya yang dia sampaikan Masya Allah analisanya dan seterusnya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Tentu lebih dari semua itu <coughs> Sehingga Allah ya alamu Allah yang paling mengetahui Ma leju fil ardi Yang masuk ke dalam bumi wa ma yang keluar darinya wabah ini Allah sudah mengetahui jelas betul-betul wabah yang menimpa manusia atau mungkin konspirasi atau yang maha tahu itu yang masuk dan keluar kapan akan hilang seluruhnya dan mungkin kapan akan ada lagi misalnya Allah yang paling mengetahui wama yang sama yang turun dari langit wama ya wama ya arujufiha dan yang naik ke atas langit itu Allah yang paling mengetahui sehingga karena hanya Allah yang tahu maka Allah lah yang paling layak untuk dipuji kita sebatas manusia mungkin memuji orang yang sudah dapat titel sekian 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 tapi Allah Ta'ala lebih jauh ilmunya dari itu semua kaum muslimin muslimat hadirin rahimani wa kemudian beliau melanjutkan anna fil quran itbatan lasma'illahi wa itbatil sifatillati alihatil kalasma' bahwa di dalam Al-Quran ada ketetapan nama-nama Allah dan juga ketetapan sifat-sifatnya yang ditunjukkan atas nama itu. Maka inilah yang kita sampaikan tadi bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifatnya. Setiap nama Allah mengandung sifatnya. Fasamma nafsahul aziz. Allah Ta'ala memberi nama dirinya dengan al-aziz. Wa sofa nafsahu bil-izzah maka Allah Ta'ala pun juga mensifati namanya, mensifati dirinya dengan Al-Izzah. Al-Aziz itu sifatnya Izzah. Ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Falillahi li'izzah tu jami'ah. Mili Allah lah Izzah, kemuliaan itu. Kemuliaan itu. Al-Aziz itu maha mulia. <coughs> tapi tidak semua kata Al-Aziz dalam Al-Quran itu nama Allah. Karena nanti kalau kita buka surat Yusuf tuh ada juga nama Al-Aziz. Dia tinggi kerajaan saat itu kemudian eh, Nabi Yusuf alaihissalam berada di eh, istananya saat itu, itu disebut dengan Al-Aziz, tapi bukan itu tapi di ayat yang lain ada yang diakhiri dengan Al-Aziz yang menunjukkan itu nama Allah maka Allah pun dalam ayat yang lain Allah sifat di dirinya bahwa Allah memiliki sifat Al-Izzah Al Aziz sifatnya al-Izzah. Kemudian Allah memiliki nama Al Alim. Allah yang Maha mengetahui. Wa nafsahu bila ilm, maka Allah pun mensifati dirinya dengan ilmu. Jadi nama tidak sebatas nama, tapi nama juga ada sifatnya. Maka nama mengandung sifat. Di antaranya Allah Taala mengatakan yang sudah kita hafalkan di surah ayat kursi, wala nabi syai'im min 'ilmihi illa bimasha. Mereka tidak ada yang bisa menguasai sedikit pun dari ilmu Allah kecuali dia yang Allah kehendaki. Nah, kita manusia ada juga di antara juga jin atau hewan-hewan atau mungkin apapun itu tidak ada yang bisa menguasai ilmunya Allah sedikit pun kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang memiliki titel <tuh> yang panjang, pengalaman yang lama jangan kemudian terlena dengan ilmu yang dimiliki karena itu tidak ada bisyaiin tidak ada sedikit pun dari ilmu Allah yang dia dapatkan kecuali sangat sedikit sekali dan dapat ilmu itu juga karena Allah Subhanahu wa taala bukan karena diri sendiri jadi jangan sampai kemudian ilmu itu karena usaha pribadi ilmu itu karena kecerdasannya tapi ilmu itu semua karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya illa bimasha hanya Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki tidak akan mendapatkan ilmu. Kemudian sifat beri, eh, ayat yang lain yang menunjukkan Allah taala juga memiliki sifat ilmu fa'lamu Fa ilmillah. Ketahuilah bahwasanya Quran itu diturunkan atas ilmu Allah. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa taala Allah mensifati dirinya memiliki ilmu yang begitu luas luar biasa dan Allah juga menamai dirinya dengan Al Alim. Wa Allah menamai dirinya dengan Al Qawi. Allah yang Maha Kuat. Maka Allah pun mensifati dirinya dengan Al Quwwah, dengan kekuatan. Innallaha Sesungguhnya Allah yang Maha Banyak memberi rezeki, Dzul Quwwatil Matin. Dan yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. ini Allah mensifati diri dengan kekuatan. Karena Allah punya nama al qawi Nah, kita kalau lihat diri kita, nama kita masing-masing siapa, namanya siapa, maknanya apa, kira-kira sesuai tidak dengan makna itu. Kalau kita, saya namanya Rosat itu, artinya petunjuk. Kira-kira memberi petunjuk, punya petunjuk, atau tidak, nah itu kita sendiri yang mengetahui. Ya, ada orang yang namanya... Siapalah kira-kira itu Sesuai atau tidak Mungkin banyak yang gak sesuai Mungkin Tapi yang jelas Kalau Allah subhanahu wa ta'ala Ketika menamai dirinya dengan Al-Qawi Al-Alim Kemudian Al-Aziz Nanti ada Ar-Rahman Ar-Rahim Semua nama Allah Allah pun juga menyebutkan Sifat-sifat yang terkait dengan nama itu Dan yang layak Bagi nama itu Ar-Rahman Ar-Rahim misalnya Allah Ta'ala mensifati dirinya Warab bukan ghafur zur Allah Rabbmu itu yang ghafur Yang maha banyak mengampuni Zurahmah yang memiliki rahmat Itulah nama ar rahman ar rahim Memiliki rahmat Kasih sayang Allah menamai diri al-hakim Maka Allah pun mensifati diri dengan al-hukum Bahwa ada hukum yang disifati dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Lahul hukmu. Baginya lah hukum itu. Miliknya lah semua hukum itu. Wa ilaihi turja'un dan nanti semua kalian akan dikembalikan kepadanya. Ala lahul hukmu wa hu hasibin. Ketahuilah hukum itu hanya milik Allah dan Allah yang yang paling cepat dalam menghisap atau menghitung amal-amal itu. Wa samma nafsahul qadir. Ada nama Allah Al-Qadir tapi al di sini yang mensifati adalah Rasulullah. Rasul SAW mensifati Allah memiliki kudrah atau kekuatan, kemampuan. Sebagaimana saat kita berdoa dengan doa istikharah. Allahumma inni as'aluka bi'ilmika wa astaqdiruka bi kudrutika. wa as'aluka bi adzim Ini doa kita saat istikharah. Atau mungkin doa yang lain Allahumma bi'ilmika ghaib Wa alal Doa-doa ini Ketika ada kata-kata kudrah Kemampuan Itu adalah sifat Dan itu disepatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menamai dirinya dengan al-basir Ini juga Rasulullah SAW yang mensifati Allah punya sifat melihat Inna la wala yang bagi yanam. Sungguh Allah tidak tidur dan tidak layak bagi untuk tidur. qista wa yarfa'uhu al-lail qabla wa 'amal lail Allah menurunkan sesuatu dan mengangkatnya dan menengangkat menang, kepadanya perbuatan-perbuatan di malam hari sebelum siang dan perbuatan siang sebelum malam hijabuhun nur Hijabnya pembatasnya adalah nur lauqashafahu la basaruhu min khalqih. Seandainya dibuka hijabnya itu atau penutupnya itu yang e, cahaya itu maka akan membakar membakar semua yang ada di depannya sampai sejauh mata memandang dari makhluknya. Nah ini ada kata-kata sejauh mata mandang. Bahasa pandangannya di sini menunjukkan sifat al-basir, dan nama-nama Allah yang lain akan banyak sekali kalau kita bahas satu persatu. <coughs> kalau sudah masuk satu nama, nanti akan kita e, ketahui makna dari nama itu dan juga sifat yang tergantung dalam maknanya. Dan ini nanti akan semakin meyakini kita bahwasanya Allah SWT tidak sebatas punya nama itu saja, sehingga kalau membaca. Asmaul Husna artinya sudah tahu itu tidak hanya sebatas nama dan arti saja tapi ada sifat yang ada dalam nama itu dan itu yang terus kita cari dan kita pelajari sehingga kita mempelajari sifat-sifat Allah itu nanti ketika ada dalam diri kita kita akan menjadi orang yang mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang terbaik <tuh> Nah, satu lagi bahwa Allah tak bahwa di dalam Al Quran ada ketetapan dari nama-nama Allah ini dan pengkabaran dari Allah tentang dirinya, perbuatan nama-nama itu dan perbuatan hukum-hukum dalam sifat-sifat itu. Subutul fi'li dalilun ala subutul Dan adanya perbuatan Ini menunjukkan adanya sifat jadi kalau sebatas sifat saja ya Allah memiliki rahmat misalnya. Itu mereka tidak mampu untuk menguasai ilmunya Allah itu. Itu masih sebatas sifat-sifat saja. Sekarang dalam ayat yang lain akan dibahas bagaimana Allah juga langsung fiil atau melakukan perbuatan. Dan perbuatan itu menunjukkan sifat. Mendengar misalnya As-Sami' Allah menetapkan dirinya memiliki nama As-Sami yang Maha Mendengar. Sekarang kita akan mendapatkan ayat yang menunjukkan bahwa Allah langsung mendengar. Qad Allahu qaulal lati tujadiluka <dan sama> fi wa Allah. Allah mendengar. Ya. Allah mendengar qad <tuk dan> sami. Innani <tuk> ma'akum asma'u wa <sama> Sesungguhnya aku bersamamu bersama kamu berdua asma'u wa ara. Ya, aku mendengar dan aku melihat Asma'u aro Ini perbuatan Perbuatan itu menunjukkan sifat Ini kaedah Subutul fi'li Dalil ala subutis sifat Jadi adanya perbuatan itu menunjukkan adanya sifat Al-alim Kalau tadi sebatas ilmunya Allah Yang Allah miliki sifatnya itu ya Di sini Allah langsung menyebutkan tentang perbuatannya Al-alim di antara perbuatannya adalah ya ma aidihim wa ma Allah mengetahui yang ada di antara mereka, di depan mereka dan di belakang mereka. Inna na'lamu ma wa ma yu'linun. Sungguhnya kami mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Walau fihim khairas Ini juga menunjukkan Allah mengetahui dengan ilmunya, perbuatannya. Nah, al ghafur Allah Maha mengampuni. Itu juga sama. Ala tuhibbuna Apa kalian tidak mau kalau Allah mengampuni kalian? Ini berarti perbuatan Allah akan mengampuni, mengampuni itu perbuatan itu menunjukkan sifat. Qala rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Faghfarallah. Kalau Rabbi ini dalam nafsi, aku eh, Nabi berkata, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri. Fakufilim maka ampunilah aku. Fakufarolah maka Allah mengampuninya. Inna huwal kufurahim. Wa illa taqfili wa tarhamni aku min al khosirin. Nah ini ada perbuatan-perbuatan menunjukkan Allah melakukan perbuatan itu dan itu yang menunjukkan sifat Allah subhanahu wa taala. Setelah lagi nama Ar-Rahim juga sama seperti itu wala yazaluna mukhtalifina illa marrahim rabbuk dan manusia semuanya senantiasa berbeda-beda illa marrahim rabbuk kecuali yang dirahmati oleh Allah ketika Allah rahmati Allah yang melakukan memberikan rahmat itu nah kata-kata rahim rabbuk ini perbuatan Allah tapi itu menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yu'adzibu man yasha wa yarhamu nanti ketika di akhirat Allah menyiksa siapa yang Allah kehendaki dan Allah merahmati siapa yang Allah kehendaki kau muslimin dan muslimat rahimani ini diantara kaidah yang harus diketahui bahwasanya nama Allah adalah e, tanda lambang dan juga sifatnya setiap nama mengandung sifat yang sangat mulia dan yang paling sempurnanya dan itu yang kita perlu yakini sehingga kalau kita mempelajari asmaul husna ini begitu membaca nama dan tahu terjemahannya maka yakinilah itu adalah sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beribadah dengan nama-nama itu. Fad'u berdoa dengan nama-nama itu dengan meyakini bahwasanya Allah akan melakukan perbuatan sesuai dengan nama yang kita berdoa dengannya. Aku ada